sahabat Force Channel. Guys, kali ini aku mau dobrak kipas angin di salon Lucia nih guys. Ikutan ya. Tapi sebelumnya, bantu aku ya guys untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Let's go guys, kita dobrak. Nah, di sini kita menemukan satu buah kipas angin gantung nih guys. Ini merek apaan ya guys? Aku nggak tahu nih guys, nggak ada tulisannya. Kotor banget ya guys. Sekarang kita ke tombol powernya ya. Nah, di sini juga nggak ada ya guys merek kipas anginnya. Kok soalnya sudah buram banget guys. Nah, di sebelahnya kita menemukan satu buah kipas angin dinding ya guys, dengan merek Panasonic. Bodinya berwarna putih biru ya guys. Sekarang posisinya lagi di speed 1 ya guys. Nah, baling-balingnya stabil ya. Tuh, nggak oleng ya guys kipas anginnya. Kipas anginnya juga bersih nih guys. Mantap. Kayaknya habis dibersihin juga ya guys. Anginnya berasa banget ya. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys. Soalnya perfect ya guys. Kita cari lagi ya. Lanjut. Nah, sekarang kita menemukan kipas angin meja ya guys. Ini kondisinya sudah buram banget ya guys. Jadi nggak kelihatan lagi ya mereknya. Aku lihat di belakang ya guys. Tuh, nggak ada juga nih guys. Ini merek apaan? Nah, kipas anginnya berwarna putih ya guys, dengan baling-baling berwarna biru. Keadaannya berdebu banget ya guys. Nah, sekarang aku samperin ya. Tuh, kelihatan kan guys debu-debunya di jalan dan di baling-balingnya ya guys. Oke, di sebelahnya kita menemukan satu buah kipas angin meja lagi ya guys, dengan bermerek Sanek. Bodinya berwarna hijau ya. Nah, ini speednya hanya ada dua ya guys, low dan high. Mantap nih guys, kipas anginnya stabil ya, putarannya juga stabil, anginnya berasa ya guys. Tapi kipas anginnya berkarat ya guys di bagian jalannya. Tuh, kelihatan kan, soalnya sudah lama banget ya guys. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 8 ya guys, soalnya sudah berkarat guys. Nah, sekarang kita cari lagi ya. Oke, sekarang kita menemukan kipas angin meja lagi nih guys, dengan bermerek Miyako ya guys. Bodinya berwarna putih ya. Oh ya, ini keadaannya di speed 2 ya guys, speed medium ya. Nah, kipas anginnya kenceng banget ya guys, baling-balingnya stabil, nggak oleng ya. Sekarang kita deketin guys. Nah, kipas anginnya cukup bersih ya guys, di bagian jala dan baling-balingnya ya. Mantap nih guys, kayaknya sering dibersihin juga ya guys. Oke, untuk kipas angin ini aku kasih nilai 9 ya guys, soalnya perfect banget guys, bersih dan kinclong. Oke guys, demikianlah hasil dobrak kita di salon Lucia. Jangan lupa bantu aku ya guys untuk like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, dadah.